Barang Rasulullah mestilah ada kelebihan hak Rasulullah. Nah, kita kalau barang hak raja beri ke mana? Biasa lebih tau. Padahal raja ni Rasulullah, pilihan Allah. Yang hidup di alam barzah mesti ada kelebihan. Nah, cuma kita kena jagalah jangan sampai berlebih-lebihan. Nah, dalam dakwaan dan sebagainya, benda tu cantik, ulama benarkan, kita ambil tabaruk dan sebagainya, tapi jangan over. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin, Allah tak suka over. Faham? Kontrol-kontrol. Neh. Sebab tu orang ambil peluang buat barang yang tipu orang dan sebagainya. Nah, zaman sahabat dulu orang pergi ke rumah isteri Nabi. Nak pergi pegang serban Nabi, nak pergi pegang bekas wuduk Nabi, nak pergi pegang sikat Nabi, nak pergi tengok bayang Nabi ambil wuduk, pegang tikar Nabi tu. Faham? Pergi pegang gerai-gerai Nabi tu, tabarruk. Kerana dia tidur atas tu, orang kekasih Allah tidur. Macam kita dulu ni, kalau penyanyi Korea mari, rapok ke pun, faham lagi nak pergi pegang. Tu tabarruk dengan orang kapir. Lagi soalan.